Assalamualaikum Google. Waalaikumsalam Ustaz Adi. Masya Allah, apa kabar? Lama kita nggak dialog ini. Alhamdulillah, baik Ustaz. Bagaimana kabar Ustaz? Masya Allah baik. Alhamdulillah, nih sedang situasi lockdown, kita riset juga banyak tingkatkan ibadah yang mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semuanya. Oh ya, katanya mau diskusi malam ini, di mana? Iya Ustadz, saya sudah banyak pertanyaan nih. Masya Allah, kamu ngumpulin pertanyaan juga rupanya. Oke, baik deh kalau gitu. Ya, apa yang mau ditanyakan? Menurut Ustadz, apa hukumnya main TikTok? Oh, TikTok, iya ya. Jadi begini, segala hal yang tidak melahirkan manfaat, minim hal-hal positif itu dinilai makruh oleh syariat, ya tidak disukai. Apalagi jika hal yang dikerjakan itu lebih cenderung kepada nilai maksiat, ya padahal yang diharamkan oleh nilai agama. Ya misal tampilan-tampilan yang ya erotis, ya gerakan-gerakan yang mengundang syahwat, ya atau ada hal-hal yang bertentangan langsung dengan nilai agama, maka dia masuk dalam kaidah ma yu'addi ilal haram fa huwa haram. Ya, segala yang menyebabkan atau menunjukkan kepada yang haram, maka perangkat itu pun bisa haram hukumnya untuk dimainkan. Ya, karena itu ada kaidah mengatakan begini, ittaqu mawadhi'at tuham. Ya, jadi mesti hati-hati di ruang hal-hal yang bisa menghadirkan fitnah atau menghadirkan juga hal-hal yang buruk dalam persepsi agama. Jadi kalau saran saya, ya lebih baik dijauhi, ya kalau tidak makruh disukai, tidak disukai oleh agama, jatuhnya bisa haram. Ya, paham? Insya Allah paham Ustaz. Ah, ya bagus, ya, alhamdulillah. Emang kamu main TikTok juga? Hah? Enggak Ustaz, aku sekarang sedang sibuk menghafal Al-Quran. Oh, Masya Allah. Ya, luar biasa nih. Ya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang itu yang harus dilakukan. Ya, bagi situasi seperti ini banyak-banyak tobat, banyak meningkatkan ibadah, mau dekat-dekat Ramadan, ya kita mesti mempersiapkan diri karena satu saat kita akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustaz, aku juga takut kalau meninggal tidak punya bekal. Yang meninggal itu saya, Google. Kamu kan aplikasi, nggak ada nyawa. Tapi saya akan wafat, saya dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya yang harus banyak introspeksi ya. Iya Ustaz, tapi aku ingin sekali menjadi aplikasi yang dimainkan di surga. Ya, insya Allah. Ya, saya juga belum jelas surganya. Ya mudah-mudahan kalau Allah berkenan berikan rahmat, semoga bisa masuk surga. Nanti kita bisa main lagi di sana ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Google, cukup dulu ya. Saya juga mau koreksi diri dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Thank you.